dari perkenalan mereka di Semarang hingga kembali bertemu di Jakarta. Cinta jarak jauh antara Semarang dan Bandung dilaluinya tanpa beban. Mana ya, gitu aja men. Telepon, SMS. Lagi aku kan sering ke Jakarta juga. Ya gak masalah. Ya, biasa-biasa aja. Sih, sebenarnya dulu tuh boleh. Cuman, tanggung diri resikonya banyak dilihat, Pak. Saya suka cuma satu hari, dua hari di Bandung, gitu. Akhirnya Alea bagaimanapun, membawa pasangan ini pada tuntutan baru. Tugas mereka bertambah, yaitu menjadi orang tua muda yang harus mulai merumuskan berbagai rencana secara jernih, dimulai dengan saling menghargai. Ya, kalau sekarang sih pasiennya seneng. Ya, alhamdulillah ya bisa ngelawatin yang kemarin-kemarin juga. Apalagi sekarang juga udah ada yang, udah punya anak yang bisa menambah bahagia kan. Udah yang kemarin-kemarin sih udah gak bisa diungkapin itu mustahil ya gitu gimana ya masing-masing nih perasaannya masing-masing seneng iya seneng segala macam campur-campur pernah ada kejadian jatuh ya pernah ya untuk ibunya kebanyakan aku kalau lagi malam-malam aja ya, maksudnya malam-malam yang benar-benar malam gitu, subuh gitu, kalau sendiri pagi-pagi, siang-siang, apalagi siang-siang, pagi aku masih tidur, siang aku udah bangun, palingan cuma bantu-bantu dikit, habis itu aku berangkat mesti jadi kena aku ke BSPM gitu, cuman deket sih, ada buat tinggal pulang. Dia baik. Seperti seharusnya. Rumah tangga itu gimana aja udah. Aduh susah. Pinginnya ya apa? Apa tadi tiga kata itu? Iya, pengennya kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Anak yang pertama kan soleh, kedua sayang sama orang tuanya. Terus jadi anak yang ya banyak pintar, cantik, baik.